Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, sahabat-sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Pada malam hari ini, Rabu 18 September 2024, bersama saya Edward Mahanai Manri dari GPIB Bahtera Kasih, Kranggan, Bekasi. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat PKLU, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terlebih ya Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan. Beri kami hikmat agar firman-Mu dapat kami pahami dan menjadi penguat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap menerimanya. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-15 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah semua orang yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan. Haleluya. Renungan kita malam ini dalam Sabda Bina Umat pembacaan malam diberi judul Sukacita Menemukan Yang Hilang. Pengajaran Yesus kali ini tentang dirham yang hilang adalah seorang perempuan yang kehilangan sekeping uang perak bernilai 1 dinar. Ia terus mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Segala upaya ia lakukan untuk menemukan kembali dirham miliknya. Sekilas, perumpamaan ini senada dengan perumpamaan tentang domba yang hilang. Sama seperti sang gembala yang terus mencari domba miliknya hingga ditemukan. Demikian juga perempuan itu terus mencari dirham miliknya hingga menemukannya. Sebuah keadaan yang menyejukkan ketika domba dan dirham yang hilang akan dicari oleh pemiliknya sampai ketemu. Sangat menarik
ketika dikatakan kalau ia sudah menemukan dirham yang hilang itu. Perempuan itu akan memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya untuk bersuka cita. Menemukan kembali yang hilang merupakan kegembiraan dan sukacita besar. Demikian juga di sorga akan ada kegembiraan jika ada seorang pendosa yang bertobat. Ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Seseorang yang bertobat harus dihargai dan disambut dengan sukacita. Kepadanya diberikan pengampunan yang melegakan. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu serius mencari yang hilang. Jika ia sudah menemukannya, maka ia akan memastikan bahwa seorang pendosa itu akan mengalami hidup dan mendapatkan jaminan keselamatan. Artinya, tidak ada yang dapat merampas keselamatan itu kecuali kita sendiri yang melepaskannya. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang bertobat. Ia akan mendapatkan kebahagiaan batin, kelegaan, dan hidup yang kekal. Suasana pengampunan dan kepercayaan yang Allah berikan kepada setiap orang yang bertobat harus ditanggapi dengan penuh hormat dan rasa syukur. Situasi dan suasana ini tidak dapat diberikan oleh dunia. Kita pun tidak dapat mengupayakan. Allah lah sang sumber ketenangan dan kelegaan. Allah lah sang pemberi keselamatan. Terpujilah Allah. Amin. Bapak, Ibu, serta sahabat-sahabat PKLU, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas semua berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami hingga lanjut usia kami kini. Kekuatan dan kesehatan yang telah Engkau berikan dapat kiranya kami pakai terus dalam pelayanan. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk semua program-program kerja dari Pelkat PKLU, baik tingkat sinodal maupun tingkat mupel. Berkati semua Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan berlaku untuk setiap program yang akan dijalankan. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, sahabat-sahabat PKLU yang saat ini dalam kelemahan kesehatan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan, sehingga lentera yang begitu terang untuk pelayanan tidak redup oleh kesakitan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.